Tarawih adalah sunnah. Sunnah itu tidak wajib bagi Anda untuk melaksanakan sholat tarawih atau melakukan sholat di malam-malam bulan Ramadan. Akan tetapi Anda rugi. Ramadan adalah bulan untuk kita panen. Beramal baik sebanyak-banyaknya. Kemudian Anda tidak melakukan sholat tarawih, maka Anda sangat rugi dan rugi dan rugi. Cuma kalau ada orang berpuasa di siang hari bulan Ramadan tidak tarawih, tidak mengurangi pahala puasanya. Puasanya tetap sah, cuman dia kehilangan pahala tarawih. Puasanya tetap sah, cuman himbauan kami jangan dong. Masa Ramadan tidak sholat tarawih? Lakukan tarawih semampu Anda. Semampu Anda tarawih. Bahkan para kekasih Allah di bulan Ramadan melakukan sholat bukan sekedar tarawih yang selama ini dilakukan berjamaah di masjid. Tapi dia bisa memperbanyak sholat sebanyak-banyaknya dan baca Al-Quran. Baik, kalau ada orang yang seperti itu, tetap puasanya sah. Dan lebih baik itu daripada perbandingannya apa? Ada orang tidak puasa tapi tarawih. Ya masih lumayan. Yang gak benar sudah gak tarawih, gak puasa. Tapi kalau masih dia berpuasa lalu tidak tarawih, tidak dosa. Tapi kalau dia tarawih, tidak puasa, dosa tidak puasanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Memudahkan kita untuk berbuat baik di bulan Ramadan, melakukan puasa di siang hari, melakukan ibadah sholat di malam hari, dan baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.